Saya bawa kabar gembira, Demang. Apa ini? Saya bawa kepalanya si Jabar. Bisa dipercaya? Hai, panggil Noni. Apa ini, Demang? Ini kepala si Jabar yang mengganggu desa ini. Hai, buka! Kasih upah dia. Good, good, good. Ya, orang punya kerja bagus. Kesuka itu. Ki Demang, ini upah untuk Yei. Perhatikan itu. Ki Demang, Yei punya kerja tidak bagus. Hah? Hei! Ada apa, Demang? Kamu kerja gimana? Kagak becus. Jelas-jelas saya sendiri yang memotong kepala si Jabar, Demang. Coba perhatikan. Hah? 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 Apa itu? Siapa di balik itu? Ki Demang, Yei punya kerja tidak bagus. Yei berengsek. Eki kecewa sama kerja Yei. Hei, bagaimana kamu kerja? Kamu kerja gak becus? Udah kamu pergi sebelum kembali membawa kepala si Jabar. Pergi. Ternyata kamu terluka. Oh, ini perulunya. Hai, siapa kamu? Kalian mau cari si Jabar kan? Gak bakalan mampu mau melawan si Jabar. Nih, jawara dari utara. Kagak ada apa-apanya. Punya golok ciomas. Sepotong perak, sepotong emas. Kalau kamu macem-macem, akan ku cacak bagaikan nanas. Memang kalian dari mana? Aku dari jagoan sini. Siapa yang bisa menandingi saya? Nih si Barda, jagoan dari utara. Dengar semua kan lo. Lawan. Ya.
Ya udah, baik, saya menyerah. Bagaimana kalau kamu gabung dengan kami? Berapa kamu mau bayar saya? 1000 kepeng. Terlalu kecil buat saya. Bagaimana wilayah utara buat kamu? Baiklah kalau begitu. Oh iya udah, iya udah, iya udah. Pokowo, semakin hari kampung kita semakin tidak aman. Sudah banyak masyarakat kita yang teraniaya, bahkan sampai jatuh korban. Ini bagaimana jalan keluarnya? Memang betul, masyarakat kita sudah banyak yang menjadi korban dari kekerasan antek-antek company yang dipimpin oleh kaki teman. Memang betul Pak Kowo, masyarakat kita sudah resah. Bagaimana ini mengatasinya? Sudah ngambil obat, ambil obat, ambil obat, ambil obat, ambil obat. Antek, antek company. Kisanak, kalau kau lanjutkan akan ku tebas batang lehernya. Bagaimana, masih berani? Kalau begini terus saya habiskan semua. Ayo kita berangkat semua. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa, Kowo. Untuk membasmi kejahatan desa kita ini, mungkin desa kita tidak akan bahaya. Oh iya, Pak Kowo. Di desa kita ada seorang bangsawan yang sedang berguru. Nah, itu siapa? Anak Haji Burhan yang sedang menuntut ilmu. Konon katanya mereka saat ini sedang turun gunung. Mudah-mudahan dengan secepatnya dia akan datang ke sini untuk membebaskan wilayah kita. Iya Pak Kowo, kalau gitu saya pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Abah Haji, Abah Haji, Abah Haji, siapa yang melakukan ini, Pak Haji? Anak. Perbuatan siapa, Pak Haji? Jabar, ternyata kau sudah kembali, nak. Siapa yang melakukannya, Pak Haji? Anak, ulah. Pak Haji. Ulah, anak buah company.
Abahji. Tinggalkan saya, Pak Haji. Pak Haji, jangan tinggalkan. Siapa kamu? Serang! Ya! 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 Hup! Ya! 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 Hai kawan, saya tidak habis pikir dengan Demang. Memangnya kenapa? Sekarang pembagian harta hasil rampasan itu sudah tidak adil. Kenapa kau bilang seperti itu? Saya sudah lelah dengan semua ini. Sabar kawan, sabar. Sekarang bagaimana kita tidak sabar? Selama ini harta hasil rampokan itu kita serahkan kepada dia. Tapi apa hasilnya? Pembagiannya tidak rata. Wanita hasil penculikan, siapa yang menikmati? Apa kita? Tidak kan? Bagaimana semua ini? Sudah. Kita semua mengemban tugas. Walaupun seperti itu, Demang adalah pimpinan kita. Kita punya tugas, kita laksanakan tugas kita. Hai, siapa kau anak muda? Ya, 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 ya.
Jan! 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 Kurang ajar. Ya. Wajahmu cantik, Nona. Tetapi kamu sudah berani melawan anak-anak company. Ya, Jap. Kurang ajar. Sudah lepaskan. Cantik juga. Kalau kita garap lumayan. Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Tidak, Kang. Aku tidak apa-apa. Kurang ajar. Nona. Kang. Kemana dia? Hah?
Hahaha.